Hai semua, hari ni Sis Ferry nak tunjukkan cara-cara memasak daging harimau mengau. Selamat datang ke Sis Ferry Story. Bahan utama untuk masakan ini semestinya daging batang pinang. Daging ini perlulah dipotong nipis-nipis, kemudian dicuci dan ditoskan. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit. Dan sedikit garam. Kemudian kita gaulkan pada daging sehingga ianya sebati. Kita biarkan bahan-bahan tersebut diperap selama 20 minit. Kemudian kita panaskan kuali dan kita masukkan minyak. Bila minyak telah betul-betul panas, kita masukkan daging yang telah kita perapkan tadi. Daging hendaklah dimasak separuh garing, ya, sederhana garing. Jangan garing sangat tau, nanti dia menjadi keras.
Beginilah rupa daging yang telah siap digoreng. Kita perlukan juga baby lobak ataupun baby carrot dalam masakan ini. Baby lobak ini hendaklah direbus, di mana air yang hendak direbus itu dimasukkan sedikit garam. Okey, bila air telah mendidih, kita masukkan baby lobak tadi. Bila baby lobak telah lembut, kita angkat dan toskan. Okey, sekarang kita perlukan beberapa batang sayur asparagus. Asparagus ni dipotong kecil-kecil, kemudian kita celurkan sama seperti baby lobak.
Bahan lain yang diperlukan adalah bawang merah. Halia. Cili padi. Lemon. Semua bahan ini hendaklah dihiris halus ya, seperti ini. Okey, sekarang masa untuk memasak daging tersebut. Kita guna semula minyak yang kita goreng tadi. Kita ambil sedikit. Kemudian kita tumiskan bawang merah, halia, cili padi. Apabila kesemua bahan telah layu, kita masukkan baby lobak dan asparagus yang telah dicelur tadi. Kemudian barulah kita masukkan
daging yang telah kita goreng. Masukkan juga sedikit gula dan garam. Kemudian kita gaul sehingga ia sebati dan rata. Jika puan-puan ingin pedas, bolehlah masukkan sedikit sebut lada hitam. Okey, beginilah rupa daging harimau mengaum. Aum, aum. Okeylah semua, jangan lupa like, share dan komen. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan ikon subscribe diikuti dengan lonceng.